Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullah ta'ala wa ala ma'a fi umushinarin amin. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات وهو الذي لم يرى يوم أنشأ خلق يندم جبتك جنات بساتين كبر كبر ma'rusyatin mausutatin yang membentang, yang dibentangkan. Kalau bahasa Indonesia itu merambat, bahasa Betawi merembet. Merembet ini membesuk tautin yang dibentangkan, maksudnya dia merembet alal ardi di atas muka bumi kalbitihi seperti semangka, dia kan merembet semangka, merembet ketimun, merembet buah labu, merembet. Wa ghayra ma'rusyatin, dan yang tidak merembet, yang tidak merembet, yang tidak dibentangkan di atas muka bumi, jadi bebatang, ini batang menjulang ke atas itu naik, bi'anir tafa'at, dengan bahwa dia tinggi, meninggi ala sakin atas batang, batang pohon, bebatang ini kan nakhli seperti pohon kurma, itu bebatang. Jadi Allah ciptakan pohon ada yang merembet, ada yang bebatang. Wa ansha'a an-nakhla wan-nakhla waz-zar'a mukhtalifan ukuluhu waz-zaituna war-rumana mutasyabian wa ghayra mutasyabihin qulu min samarihi idza asmara wa atu aqahu yawma hasadihi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wa ansha'a an-nakhla, dan Allah menciptakan akan pohon kurma, wa zar'a dan tumbuhan, mukhtalifan ukuluhu yang bermacam-macam, hal keadaannya bermacam-macam, sama ruh buahnya, okuluhu makanannya, maksudnya buahnya, wahabuhu dan bijinya. Allah ciptakan pohon-pohonan bermacam-macam, fil hayati pada bentuknya, pohonnya macam-macam pada bentuknya, buahnya macam-macam, bijinya macam-macam. Iya. Bentuknya ada yang bentuknya
di dalamnya itu air, tapi pohonnya keras, jambu air, pohonnya apa? Keras. Bentuknya macam-macam. Ada Allah bikin buahnya kecil-kecil, pohon buni kecil-kecil, tapi pohonnya gede banget. Pohonnya kecil-kecil, apa buahnya kecil-kecil, tapi pohonnya gede. Ya. Ada Allah bikin juga pohon buah, yang Allah bikin buah tajam-tajam seperti pohon durian, buahnya tajam tapi dalamnya enak, luarnya tajam dalamnya enak, luarnya tajam dalamnya. Dalamnya serem, luarnya serem, dalamnya manis, buah durian. Ada luarnya cakep, pembenuk. Luarnya cakep, dalamnya jelek, pahit. Sama orang juga begitu ya. Ada yang modelnya begitu. Luarnya cakep, manis, dalamnya pahit. Ada yang tampangnya jelek, tapi sesungguhnya manis. Allah bikin buahnya macam-macam. Watokmi dan rasanya macam-macam. Ada yang manis, ada yang sepet. Pun gerendang. Tahu penggerendang? Nah, masya Allah, buahnya tuh bisa hitam, merah, hijau, prosesnya hijau, lalu orange, hijau, orange, merah, hitam. Rasanya ya sepet, asam, manis. Subhanallah, luar biasa ciptaan Allah. Wa zaituna wa rumana mutasyabian, dan buah zaitun dan buah delima mutasyabian, menyerupai. Menyerupai warakuhuma, buah keduanya menyerupai. Halun itu menjadi hal irupnya mutasyabihan, wa ghayra mutasyabihin, dan tidak menyerupai. Ta'muhuma, ya, apa rasa keduanya. Jadi ada yang hampir sama, ada yang beda. Ada yang hampir sama, ada yang beda. Jeruk Bali sama berenuk hampir sama ya. Jeruk Bali sama berenuknya. Kirain jeruk Bali, enggak tahunya pohon berenuk. Kulu min samarihi, makan olehmu daripada buahnya. Iza asmaro, apabila telah berbuah. Qabla nadji, sebelum matang. Wa atu aqahu, dan berikan olehmu akan haknya. Zakatahu, akan zakatnya. Yahumma hasadihi, pada hari hasadihi, panennya. Bil fatih, dengan fatah. Wa kasri, dan kasrah. Ya. Minal usri au niswih, daripada yang sepersepuluhnya atau setengahnya. Ya, dikeluarin zakatnya.
wala tusrifu. Kalau buah zakat, buah kurma sama buah anggur aja. Kalau kecapi ya kan, rambutan kagak. Ya, jeruk enggak. Wala tusrifu, dan janganlah kamu berbuat melampaui batas bi atau ikulihi, dengan memberikan seluruhnya. Jangan juga. Fala yabqa liyalikum syai'un, maka dengan sebab itu tidak tersisa untuk keluargamu sesuatu pun. Nah, jangan juga. Kita sedekahin semuanya sehingga buat istri anak kita enggak kebagian. Itu enggak boleh juga. Dalam masalah uang pun begitu. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Al mutajawizina ma hudalahum. Orang-orang yang melampaui batas akan apa yang telah dibatasi bagi mereka. Nawal. Minal an'ami hamulatan wa farsan kunu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa ansha'a, dan Allah menciptakan minal an'ami, daripada binatang ternak, hamulatan, ya, pengangkut beban, sholihatan lil hamli 'alaiha, yang layak untuk mengangkut atasnya. Ya. Jadi layak untuk mengangkut beban. Ya, binatang itu. Kali ibilil kibari, seperti unta yang besar itu bisa mengangkut. Bisa mengangkut. Bisa juga buat narik. Ya. Seperti apa? Kuda, sapi. Kalau ngangkut berarti apa? Ditaruh beban di atas. Jangan juga kita siksa. Enggak kuat. Enggak kuat. Kita bebani dia di atas kapasitasnya. Haram juga. Itu haram. Enggak boleh menyiksa hewan. Jangan sampai menyiksa. Hewan apa aja enggak boleh kita siksa. Beli ikan cupang buat diadu. Haram. Enggak boleh kita main-main. Makhluk Allah juga ini. Wa farsan, la tasluhu lahu kal ibili sigori wa gonami, sumiat farsan li annaha kal fars kal farsi lil ardi li dunuiha minha. Wa farsan, ya. Dan untuk yang disembelih, ya. La tasluhu lahu, yang tidak layak baginya. Kal ibni sigori, seperti unta yang kecil disembelih. Wal ghanami, dan kambing, sumiat dinamai ia farsan. Kenapa namanya farsan? Li'anna kal farsi lil ardi, karena bahwasanya dia seperti hamparan di bumi. Lidunuiha, karena dekatnya minha, darinya. Ya. Yeah. Jadi dinamai itu ontaknya, ontak kecil namanya farsan. Kulu, makan olehmu, mimma razaqakumullah, daripada sesuatu yang telah Allah berikan rezeki padamu. Wala tattabi'u khutuwati syaitan,
Janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Toro ikohu jalan-jalan setan. Minat tahrimi wa ta'lili daripada mengharamkan dan menghalalkan. Yang haram, yang halal di, ya, diharamin. Yang halal diharamin. Yang haram dihalalin. Nah, setan. Belum masuk pemerintah haram, udah masuk pemerintah halal, setan. Walaupun ya Pak Kiai, sekalipun Pak Kiai, Habib sekalipun, kalau udah yang halal diharamin, yang haram dihalalin. Itu adalah langkah-langkah setan. Dia berjalan di langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya itu bagi kamu adalah musuh yang nyata, setan. Setan itu musuh yang nyata. Bayinul adawati, yang nyata permusuhan. Jadi jangan sampai kita kegoda sama setan. Hati-hati. Sama niata azwajin. Wallahu a'lam bishawab.